bertemu lagi dengan mata kuliah program ini. Untuk kali ini kita bertemu pada pertemuan yang keempat ya. Pada materi kali ini saya akan menyampaikan tentang materi alur perulangan. Mungkin sebelum saya lanjutkan, saya akan mereview sedikit beberapa pembahasan dari materi sebelumnya. Jadi lagi untuk pembelajaran web 1 ini kita praktek menggunakan aplikasi ASP, di mana untuk pembuatannya nanti cara-caranya Anda harus mempunyai editor untuk membuat program yang pertama. Nah, editornya ini bebas, silahkan dipilih. Intinya kita bisa membuat program HTML di situ untuk standarnya. Kemudian nanti kita sisipkan perintah-perintah ASP. Jangan lupa kalau kita menggunakan editor yang bukan bawaan dari ASP untuk menyimpan dengan titik ASP. Ya. Menyimpannya dengan titik AST. Karena kalau kita menyimpannya langsung, itu nanti akan disimpan standarnya yaitu HTM atau HTML. Nah, ini nggak bisa dijalankan nanti ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, Anda harus mempunyai web server. Nah, web server ini bisa dikopikan. Sudah saya share di Siakat maupun di Classroom. Coba Classroom-nya dibuka ya di situ. Jadi ada software khusus untuk web servernya. Kali ini kita menggunakan web server BabyWeb ya. Jadi kalau saya lihat dari kalau filenya itu cukup kecil, jadi bisa dikopikan di komputer Anda masing-masing. Kemudian jangan lupa kita juga menyiapkan browser. Nah, untuk browser ini silahkan mengikuti browser yang ada di komputer Anda masing-masing, sehingga Anda tidak perlu harus menginstal browser khusus untuk menjalankan aplikasi ini. Itu yang pertama yang saya pesankan kalau nanti kita akan belajar ASP ini. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama Anda menyiapkan programnya, jangan lupa disimpan dengan titik ASP, editornya bebas. Yang kedua, silakan menyiapkan web server sudah ada di Classroom maupun Siakat. Silakan nanti bisa di-copy di komputer Anda masing-masing. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah web browser. Nah, untuk web browser juga dipersilahkan untuk menggunakan komputer yang ada di komputer Anda masing-masing. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, untuk menjalankan ASP ini, saya minta Anda juga melihat lagi beberapa materi yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi dari pertama kita itu membahas ada pengenalan variabel, kemudian yang kedua itu kemarin sudah membahas juga tentang perintah query ya, yang dimasukkan. Kemudian yang ketiga kita sudah mulai masuk ke alur percabangan untuk minggu yang kemarin. Nah, alur percabangan ini erat kaitannya dengan alur perulangan. Karena biasanya antara alur percabangan dan perulangan ini sering dipergunakan dalam satu program secara bersamaan. Ya, jadi di sini nanti akan lebih lengkap seandainya saya jelaskan sekaligus tentang alur perulangan yang akan kita pergunakan nanti di dalam program. Nah, mungkin sebelum saya mulai, saya tanya dulu nih, Mas Agung. Untuk Mas Agung, sudah dicoba belum latihannya? Satu saja yang simpel. Ah, Bu. Belum, Bu. Oh, belum. Soalnya, anu, Bu, belum nyoba, Bu. Kemarin tuh laptop saya jual. Mohon maaf, Bu. Oh, gitu. Oke, mungkin ini karena... Ya, ini kan alhamdulillah kemarin habis beli lagi, Bu. Oke, saya harap nanti dicoba ya, Mas Agung, ya. Minta tolong kalau ada kendala, Anda segera menghubungi. Ya, jadi jangan dibiarkan berlarut. Misalkan nyoba
kemudian kok nggak jalan, itu silahkan ditanyakan ini kira-kira apa yang perlu dibenahi. Karena untuk pemrograman web server ini, nanti seandainya Anda menjalankan web servernya, itu kadang-kadang ada beberapa bagian yang mungkin tidak jalan, ya. Jadi di sini kemungkinan apa terjadi itu ada web server lain yang sedang aktif. Mungkin ada WAM, Apache, atau SAM di dalam komputer Anda. Makanya di situ nanti ceknya itu masuk ke ini ya, Start Control Panel, Administrative Tool, kemudian Services. Nah, di situ Anda cek apakah ada web server yang lain. Kalau misalkan ada Apache atau WAM atau SAM itu aktif, itu tolong dinonaktifkan terlebih dahulu. Karena bisa saja terjadi crash. Sehingga ketika dijalankan ini enggak bisa connect kita. Ya, ini kan kita umpamakan disimulasikan nanti komputer di depan Anda itu dianggap sebagai server Anda masing-masing. Seperti itu. Nah, makanya di sini kita harus ngecek dulu kondisi komputer kita, jangan sampai nanti ada web server lain yang aktif. Ya, Mas Agung ya. Iya. Karena kan baru nih ya. Nanti dicek misalkan kok dijalankan ada semacam apa namanya? Kok enggak ada keterangan ketika masuk browser Anda panggil http://localhost kok diam aja, enggak ada keterangan error dan sebagainya. Anda bisa cek ke control panel tadi. Itu pesan saya bagi yang menyiapkan. Mas Deva, bagaimana bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke, jelas sekali. Baik, ini langsung saja kita masuk ke materi untuk siang hari ini. Ini saya pilih dulu. Kelihatan enggak Mas Agung PPT-nya? Belum kelihatan, Bu. Belum di pos. Belum, Bu, belum kelihatan. Ini sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah kelihatan, Bu. Siva, jelas ya? Oke. Oke, jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang alur perulangan yang biasanya juga dipergunakan bersamaan dengan alur percabangan yang kita bahas minggu kemarin. Jadi ada then, ya, kemudian while, when, dan sebagainya itu minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas yang perulangannya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat dulu fungsi alur perulangan. Ini biasanya untuk mengulang blok perintah sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Artinya kita menginginkan ada sebuah blok perintah tertentu yang kita inginkan untuk ditampilkan berkali-kali lebih dari 8 kali, itu nanti menggunakan perintah ini. Untuk jenis perulangannya sendiri itu ada tiga ini yang biasanya dipergunakan dalam P. Yang pertama yaitu for next. Mungkin pernah dapat ya program for next ya. Kemudian yang kedua while when, dan yang ketiga do. Untuk lebih formal perulangan ini, kita akan mencoba masuk satu persatu dari jenis perulangan yang tadi. Untuk yang pertama yaitu for next dulu. Perulangan for next ini dipergunakan untuk mengulang suatu pernyataan yang dengan cara menentukan terlebih dahulu nilai awal dan nilai akhir pengulangannya. Dan lalu
untuk perlor adalah kesusilaan di mana dia digunakan untuk mengulang suatu pernyataan dengan menentukan terlebih dahulu nilai awal dan nilai akhir pengulangannya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat slide berikutnya. Untuk sintaksnya sendiri dalam penulisan itu seperti ini. For diikuti nama variabel. Pemberian namanya sudah saya jelaskan kemarin beberapa bulan lalu aturan cara pemberian nama ini berbentuk perintah ya di situ. Nah kemudian for sama dengan awal itu akhir. Tapi kan disebutkan kita menentukan nilai awal dan nilai akhir di situ. Nah, di sini diikuti pernyataan, kemudian di bawahnya ada next. Nah, itu saya balik. For variabel sama dengan akhir awal. Intinya kalau yang namanya sintaks itu ya diikuti sesuai ini. Ubah-ubah. Nah, untuk lebih jelasnya ada dua contoh ya. Dan untuk masuk ke AC kita menggunakan yang namanya tag person. Untuk tag person diikuti variabel t. Namanya gambar di sini kita tentukan nilai awal sama nilai akhirnya. For variabel tadi SQL sama dengan 1 to 31. Nah umumnya tanggal itu kan dari tanggal 1 sampai 31 yang umum ya, mengenai nanti kok ada yang 29, ada yang 30, itu kan melihat bulannya di situ. Nah, tapi secara umum itu kita menggunakan nilai awal dari sebuah tanggal dari satu yang terakhir. Nah, kemudian di sini ada tulisan respon.write. Untuk private itu mencetak. Apa yang dicetak di sini? Option. Option ini kalau kita terima itu seperti list. Ya, jadi Mas Deva misalkan, Anda diminta ada pilihan option. Biasanya kan bentuknya list ya, ke bawah ya Mas Deva. Nah, nanti kira-kira tampilan dari tanggal itu juga begitu. Nanti begitu ini dicetak, yang tadi itu adalah tulisan kepala ke bawah, list dari satu angka. Jadi variabel TGL ini. TGL yang sudah kita berikan harga dari nilai awal sampai dengan nilai akhir. Nah, makanya nanti yang tercetak di sini diikuti next-nya. Ini akan mengulang sampai dengan batas 31. Seandainya kok nanti kita tambahkan fungsi increment x sama dengan x plus 1, katakanlah x-nya sudah 31 ditambah 1 ketemu 32, otomatis kan tidak memenuhi syarat ini ya, for-nya ini ya. Maka dia akan mengerjakan di bawahnya next. Sebuah contoh tentang menambahkan nilai dari sebuah tanggal di mana diketahui misalkan nilai awal tanggal itu mulai dari tanggal 1 dan berakhir dari tanggal 31. Nah, nanti untuk bentuknya itu bentuknya list ke bawah angka 1 sampai 31. Tinggal kita sorot yang mana yang akan ditampilkan, yang ini ditampilkan seperti itu. Ini untuk pernyataan perulangan for next. Coba sampai
Ini jelas belum, Mas Agung? Data yang ya, Jawa jelas. Jadi intinya nilai awal sama akhir disebutkan ya, kalau pakai for next ya. Nilai awal sama nilai akhir disebutkan. Misalkan kok Anda diminta menampilkan dari angka 1 sampai 7, berarti nanti for angka sama dengan 1 to 7. Seperti itu. Nilai awal sama nilai akhirnya harus dituliskan kalau pakai format ini. Begitu. Ya. Nah, bisa saja terjadi yang namanya ini tidak berupa tanggal terus atau angka ya, Mas. Misalkan saja di sini katakanlah kita punya huruf A sampai Z, itu juga bisa. Kan sudah jelas itu. Enggak mungkin bergeser toh? Iya. Yeah. Ada enggak misalkan kok habis C itu A, itu kan kecuali kita menuliskan huruf. Di sini kan urutan. Ya. Jadi yang Anda pegang di sini adalah nilai awal dan akhir itu harus dituliskan di sini. Nah, yang paling gampang tuh kalau ngasih tanggal, karena jelas kalau tanggal tuh ya tanggal 1 sampai 30-an seperti itu. Kalau Mas Deva bagaimana? Jelas belum Mas Deva? Sudah? Oke. Kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu perintah when. Ya, tadi formnya, ciri khasnya nilai awal, nilai akhir harus disebutkan. Berikutnya adalah when. Untuk when ini dipergunakan untuk mengulang suatu pernyataan selama kondisi bernilai benar. Ya, selama kondisi bernilai benar dengan memberi batasan akhir. Ingat-ingat ini, kalau menggunakan when itu memberikan batasan akhir pada awal pengulangan. Ya. Nah, kita supaya lebih jelas masuk ke sintaks plus contohnya saja dulu. Seperti ini. Nah, di sini untuk sintaksnya itu ada when kondisi akhir pernyataan when. Dengan catatan ini harus bernilai benar. Contohnya, misalkan ada take persen din pulang. Take persen digunakan menghasilkan perintah ASP, ciri khasnya pakai take persen berpasangan ya. Nah, kemudian ada perintah din diikuti variabel ulang. Nah, kemudian di sini kita masukkan kondisi untuk perulangannya. When ulang lebih kecil 6, nah berarti 6 ini adalah kondisi akhirnya. Saya ulangi, when ulang lebih kecil 6, respon.write, ulang, dan PR. Jadi nanti kalau kondisinya di bawah 6, di bawah ya, tidak sama dengan, kecuali ini ada tulisan sama dengan. Kalau ada tulisan sama dengan berbeda lagi, ini kan kecil 6. Kalau lebih kecil 6 berarti angka dari angka berapa? Gimana Bu? Kalau kecil 6 itu angkanya angka berapa saja nanti kira-kira yang tampil? Berarti nanti yang di bawah 6 Bu? Ya, ya, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. 6-nya itu tampil enggak? 6-nya enggak Bu. Enggak ya, harus tegas ya ini jawabnya ya. Kenapa begitu? Karena di sini kan lebih kecil. Ya, tidak ada kata sama dengan. Hati-hati ini. Kalau ada sama dengannya, ya itu baru angkanya muncul. Tapi di sini kondisi akhirnya itu menyebutkan lebih kecil 6. Nah, nanti yang tercetak berarti angka 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5, begitu ya. Nah, untuk perintah BR sendiri ini fungsinya apa? Mas Tingal, selamat datang, baru bergabung. Mas Tingal, bisa dengar saya? Coba, Mas Deva, BR ini perintah apa ini? Masih ingat gak? BR.
Kalau Mas Agung tahu mungkin PR? Belum. PR belum tahu, Bu. Itu berarti nanti tampilannya itu bentuknya ke bawah. Turun ke bawah gitu ya. Jelas belum? Ke bawah. Iya, satu, bawahnya angka 2, bawahnya lagi angka 3. Oh. Ini efek turun ke bawah itu karena ada efek perintah. Turun ke bawah. Nah, ada perintah ini. Kalau seandainya nggak ada perintah ini, ya nanti tampilnya ke kanan. Begitu, 1, 2, 3, 4, 5-nya ke kanan, posisinya berjajar ke kanan. Tapi karena ada perintah ini, maka nanti tampilannya itu 1, 2, 3, 4, 5-nya turun ke bawah. Jelas belum, Mas? Paham, jelas, Bu, jelas. Nah, jadi efek ini ada fungsinya ya, bukan nggak ada fungsinya. Efek PR. PR-nya ini ya. Yep. Nah, selanjutnya, di sini ada perintah increment, ulang sama dengan ulang plus 1. Di sini. Nah, kemudian when proses. Kita ulangi dulu untuk program kecil ini. Dim ulang variabelnya. Kemudian when ulang lebih kecil 6 diberikan batasan akhir ya, maksimalnya 6 di sini. Maka dia akan tercetak. Respon.write ulang kan tercetak ulangnya tadi ya, dan posisinya berjajar ke bawah karena ada perintah ini. Yeah. Nah, misalkan kita sekarang berada di posisi angka 1 sekarang. Kita umpamakan ulang ini angkanya 1 ya. Nanti ada pertanyaan di sini. Apakah ulang lebih kecil 6? Apakah 1 lebih kecil 6? Jawabnya ya atau tidak, Mas Diva? Iya. Benar, Bu. Apakah 1 lebih kecil 6? Mas Diva bisa dengar saya? Halo? Oke, Mas Agung coba yang lebih jelas. Apakah 1 lebih kecil 6? Oke. Ya, gimana, Bu? Apakah 1 lebih kecil 6? Jawabannya ya atau tidak? Ya. Ya, nah. Ya, Bu. Kalau benar, dia kan langsung merespon yang di bawahnya ini, kan? Tadi kan pernyataan di sini, iya. Kondisi benar tau ini, well when digunakan untuk mengulang suatu pernyataan selama kondisi benar. Nah, berhubung di sini jawabannya ya, berarti kan benar, true ya kondisinya ya, maka di sini akan dicetak. Yeah, respon.write ulang, dicetak angka satunya. Terus PR, berarti enter ke bawah. Nah, kemudian ulang sama dengan ulang plus 1. 1 plus 1 ketemu berapa, Mas Agung? 2, Bu. 2. Muter lagi ke sini. While lagi. Ini muternya ke sini, ke while-nya yang di atas. Nah. Ya, tidak ke dim ulangnya. Dim ulangnya kan sudah deklarasi depan tadi. Dia muternya dari sini, itu ke atas. Dari ulang, ulang plus 1 ke while lagi. Ditanya lagi, apakah 2 itu lebih kecil dari 6? Jawabannya ya atau tidak? Ya. Ya, Mas Dito. Ya. Nah, ya otomatis ini dicetak kan? Angka 2-nya tadi toh? Ya, kecetak. Di bawahnya angka 1. Ya, habis tercetak angka 2, BR lagi berarti enter lagi ke bawah kan? Nah, tercetak ya. Lagi ini increment-nya. Ini sama dengan 2 plus 1. Ketemu berapa? 2 plus 1 ketemu berapa? 3, Bu. Nah, dia ngulang lagi ke sini. Apakah 3 lebih kecil dari 6? Lebih kecil, Bu. Lebih kecil. Iya, lebih kecil. Cetak lagi angka 3 ini. Enter lagi ke bawah. 3 plus 1 ketemu? 4. Ditanya lagi di sini, apakah 4 lebih kecil 6? Iya, Bu, lebih kecil, Bu. Masih memenuhi syarat, dicetak lagi, enter lagi ke bawah. 4 plus 1 ketemu 5. Ditanya lagi, apakah 5 lebih kecil 6? Iya, ya, masih kecil. Memenuhi syarat, tercetak lagi, enter lagi ke bawah. 5 plus 1 ketemu 6. Ini pertanyaan yang terakhir. Apakah 6 lebih kecil 6?
Enggak, Bu. Tidak. Kecuali ada kata sama dengan tadi. Di sini kan tidak ada kata sama dengan. Apakah tidak 4 kecil 6? Kan jawabannya tidak ya. Berarti kondisinya salah kan? Kalau salah, otomatis dia berhenti. Dia akan mengerjakan di bawahnya when. Kalau di bawahnya when kok ketemu tag persen penutup, berarti exit keluar dari program. Yang tercetak adalah angka 1 sampai dengan angka 5. Enternya ke bawah. Seperti itu. Jelas belum ini untuk yang perulangan well-when? Mas Agung? Jelas, Bu. Mas Bufa, bagaimana? Sudah mulai ya. Mas Rijalul? Mas Rijalul? Dengar enggak Mas Rijalul? Oke, Mas Tinggal? Oke. Nah, jadi di sini sekarang untuk well-when sudah kita lanjutkan ke do loop. Ya. Untuk pernyataan do loop di sini digunakan untuk mengulang suatu pernyataan selama kondisi itu terpenuhi atau benar. Untuk menghindari pengulangan terus-menerus, do loop sering digabungkan dengan statement until, while, dan do while. Nah, ternyata ada satu perintah perulangan lagi, yaitu do loop. Di mana supaya tidak terjadi istilahnya pengulangan yang terus-menerus, perintah do loop ini digabung. Ini khusus yang nomor 3 saja ya, Mas. Yang pertama tadi, for next itu enggak ada masalah ini. Yang penting kalau for next itu nilai awal dan nilai akhir disebutkan. Ya. Contohnya tanggal. Well-when ini ya, kondisi akhir itu disebutkan. Batasnya sampai berapa? Lebih kecil 6. Ya, 6 itu yang Anda sebutkan. Nanti yang jadi patokan di situ acuan ya, bahwa untuk menampilkannya nanti ya angka di bawah angka 6. Nah, sekarang untuk dulu ini ternyata penggunaannya itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia sering digabung dengan statement seperti until, while, dan do while. Nah, untuk lebih jelasnya, itu sintaknya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada tiga model. Tiga model ya. Dari sekian model ini, yang paling umum digunakan itu model yang pertama. Yang ini, do pernyataan loop until kondisi akhir. Ya. Untuk yang pernyataan kedua, ketiga ini sintaknya ya benar, cuman yang pemakaian paling umum dalam pemrograman sering dipakai itu yang pertama. Karena ini kita lebih mudah untuk memahami maksudnya. Do kerjakan pernyataannya, ulang loop ya, until sampai kondisi akhirnya apa. Nah, di sini kita lihat untuk contohnya. Contohnya mirip dengan tadi, Mas Agung ya. Cuma di sini kita menggunakan perintah do loop. Ya. Ini juga sama nanti hasilnya. Tapi ini adalah program model lain ketika kita menggunakan do loop. Kalau yang tadi kan well-when-nya tadi kan kita tentukan nilai akhir ya. Nah ini kita lihat nih. Masuk tag persen, dim, ulang. Kita deklarasikan dulu variabel ulang di sini. Untuk nama variabelnya boleh diganti, boleh karena itu hanya nama, ya. Tetapi jangan menggunakan nama perintah sekali lagi. Nah, kemudian di sini ulangnya kita kasih harga awal. Nah, ini lebih terstruktur lagi untuk programnya. Gak seperti well-when tadi, gak jelas ya, gak kita berikan harga awal ya. Nah, di sini kita berikan harga awal untuk ulangnya itu 1. Seandainya harga awal saya kasih 0 ya boleh, Bu. Boleh itu terserah Anda sebagai pembuat program. Ya, harga awal itu terserah Anda. Nah, di sini dicontohkan harga awalnya itu 1. Kemudian do. Nah, apa yang harus dikerjakan di sini? Respon to press ulang BR. Nah, berarti di sini tercetak angka 1 ya. Karena ini kan sudah ada perintah do. Ya, berarti tercetaklah angka 1. Kemudian ketemu perintah BR, berarti kan enter ke bawah. Habis tercetak angka 1, enter ke bawah. Kemudian
kemudian di bawah ketemu perintah ulang sama dengan ulang plus 1. Tadi kan angka 1 ya, 1 plus 1 ketemu 2. Nah, sampai di sini ada perintah loop, ulang ya, dan ulang lebih kecil 6. Nah, berarti lakukan perulangan selama nilainya ulang ini lebih kecil dari 6. Apakah angka 2 tadi lebih kecil dari 6? Angka 1 kan sudah tercetak ini di atas. Ya. Di sini sudah sampai ke angka 2 karena ini sudah dijumlah di atas ini. Apakah angka 2 lebih kecil dari 6? Mas Agung? Ya, Bu, lebih kecil, Bu. Oh, lebih kecil. Otomatis dia balik ke du. Nah, ulangnya itu di du ini. Linknya di yang atas ini ya. Nah, otomatis di du nanti mencetak ulang, tercetaklah angka 2. Enter lagi ke bawah. 2 plus 1 ketemu 3. Ada pertanyaan, apakah 3 lebih kecil 6? Ya, ya. Karena iya, du lagi, dicetak lagi. Enter lagi ke bawah. 3 plus 1 ketemu 4. Apakah kecil 6? Memenuhi syarat, masih kecil. Maka du, dia mengerjakan, tercetaklah angka 4. Ya, enter lagi ke bawah. 4 plus 1 ketemu 5. Apakah 5 lebih kecil 6? Jawabnya masih kecil. Ya. Du lagi, tercetaklah angka 5. Enter ke bawah. Nah, di sini hati-hati nih. 5 plus 1 sama dengan 6. Di sini ditanya, apakah 6 lebih kecil 6? Karena tidak, jawabnya, maka dia akan mengerjakan teks di bawah, yaitu berarti seperti itu. Jadi ini tuh sama mas dengan program yang di atas tadi, Wilwin, cuman ini menggunakan model yang dulu seperti itu, ya. Jadi intinya sama. Nah, kemudian ini saya mengambil dari contoh worksheet ya. Itu ada penggunaan alur perulangan ini menggunakan form ya. Jadi ada nama, kemudian tanggal lahir. Nah, nanti Anda inputkan namanya, kemudian tanggal lahirnya dimasukkan. Tanggal lahir sudah pakai perintah yang for next tadi dari tanggal 1 sampai 31. Seperti itu nanti bisa dipilih. Hasilnya seperti ini Mas Deva. Hasilnya seperti ini. Maksudnya option tuh kayak gini Mas Deva. Nanti muncul pilihan. Tinggal milih tanggal berapa, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Ya. Nama ini misalkan di sini Deva Ilham misalkan. Tanggal lahir 15 misalkan. Nah, cuma seperti ini nanti hasilnya. Ya, namanya option tuh kayak gini tampilannya. Nah, ini dari worksheet yang ini nanti. Nanti coba dilihat worksheet yang saya bagikan, bisa dicoba begitu ya. Nah, kemudian ada juga worksheet nomor 5 ini tentang alur perulangan menggunakan perintah do while loop. Ya, nih. Misalkan mengulang angka tampilan yang lebih kecil dari 20. Ya. Nah, karena tidak ada BR-nya, Anda perhatikan ini pakainya cuma koma ya, Mas. Mas Agung, Mas Diva. Kalau tadi kan BR nih. Kalau BR itu kan enter ke bawah. Begitu ya. Tapi ini kan pakainya tanda koma ini. Kalau tanda koma nanti hasilnya seperti ini. Yang tampil di slide ini. Kelihatan, Mas Diva? Yep. Ya, kelihatan. Mas Agung kelihatan ini angka yang diulang ini? Kelihatan, Bu. Nah, ini kan pakainya koma-koma ini. Ya. Dia nggak pakai BR tadi. Programnya pakai yang ini. Ini. Pakainya tanda koma. Nah, kalau yang BR, di sini, nah, BR tuh yang ini, Mas. Ini contoh dari program worksheet juga. Ini ada BR menampilkan bilangan lebih kecil 6. Hasilnya nanti seperti ini. Nah, ini turun ke bawah. Efek dari adanya perintah BR. Nah, jadi dari hasil worksheet tadi nanti bisa dicoba untuk latihan bahwa hari ini kita mempelajari materi tentang perulangan. Di mana pada intinya itu ada
tiga ya, ada tiga yang ulang di sini, jadi meliputi apa saja di situ. Jangan lupa untuk hornet ini nanti tentukan dulu nilai awal dan nilai akhirnya ya. Kemudian yang kedua itu ada fungsi well-when. Fungsi well-when ini Anda harus menentukan nilai akhir dulu. Dan yang terakhir yaitu dulu yang digabung dengan until biasanya. Saya kira untuk materi itu nanti bisa dipelajari lagi ya. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya pada siang hari ini. Jangan lupa nanti cek tugas di classroom. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan melalui WA group. Seperti itu. Jelas ya Mas Agung, Mas Deva? Iya Bu, jelas. Nanti saya coba Bu. Ya, dicoba dulu. Jangan lupa anytime nanti bisa langsung dikirim hasilnya di WA group kalau seandainya ada permasalahan. Yang perlu diingat, siapkan web server Anda masing-masing. Ya, siapkan web server, siapkan web browser dan programnya. Untuk editornya bebas untuk pemakaiannya. Itu yang perlu diperhatikan. Kira-kira itu ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya untuk siang hari ini. Tetap